Mbak. Saya Syafrin Kavalia dari kelompok 5 seni budaya SMA Negeri 2 Kota Kediri. Jadi kedatangan kami pada kesempatan kali ini, kami mewawancarai Bapak terkait tugas kami mewawancarai seniman. Sebelumnya, apakah kami boleh mengetahui nama Bapak? Nama saya Jeffrey Rawat dari Merican. Baik Pak, pertanyaannya bagaimana awal mula perjalanan Bapak menjadi seorang seniman? Ya, pada mulanya saya menggambar itu hobi untuk anak saya supaya dia semangat untuk berkarya. Terus lama-lama ada yang pesan ipar saya, ada yang pesan teman saya, akhirnya saya mulai berkarya. Terus saya mencoba berkarya dengan lebih halus lagi, realis. Terus ya ikut beberapa pameran di Kediri. Kira-kira apa saja jenis karya yang Bapak buat? Saya buat ya realis, ya surrealis, ya perfektif, seperti itu. Bapak berkarya mulanya belajar secara otodidak atau kemudian ikut kayak kursus? Ya, sekolah saya. Oh iya. Desain interior. Kalau boleh tahu, karya Bapak ini untuk konsumsi pribadi atau dijualbelikan? Kalau dia aslinya diperjualbelikan, ya. Semuanya supaya karya kita ya dikenal orang. Kalau cuma di rumah, ya diperjualbelikan di pameran, di IG. Jadi ya ada pesanan ya dilayani juga. Instagram Bapak apa ya? IG-nya Jeff Irawan. Selama berkarya ini tantangan rintangan kerja Bapak itu kira-kira apa ya? Rintangannya ya capek, kesel ya, pasti flu, mungkin kesehatan itu mempengaruhi sekali. Kalau capek, flu ya nggak mungkin bisa berkarya, terus banyak masalah ya. Juga olahraga atau masalah-masalah lain juga nggak bisa berkarya, harus menunda beberapa hari, sembuh dulu baru berkarya lagi. Dari banyaknya lukisan Bapak ini, mungkin ada salah satu lukisan yang sangat berkesan bagi Bapak? Ya, yang terakhir, yang metamorfosis ya. Kalau boleh tahu kenapa Bapak konsepnya dalam sekali. Konsep dalam itu berarti rumit dan harus makan waktu lama untuk membuat ya. Mungkin ada tips dari Bapak untuk para remaja atau orang yang baru terjun dalam dunia seni, terutama seni lukis, agar dapat menciptakan karya yang indah dan konsisten dalam bidang seni lukis? Ya, terus berkarya, berlatih, lihat referensi-referensi orang-orang yang senior-senior yang konsepnya bagus-bagus, itu dicoba. Terus kreatif juga, harus coba-coba ya eksperimen-eksperimen gitu, coba satu saat pasti berhasil. Baik Pak, pertanyaannya sebenarnya dari kami sudah cukup. Terima kasih atas sate dan informasinya. Semoga ilmu yang Bapak berikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan serta dapat menginspirasi masyarakat untuk melestarikan seni, terutama seni lukis. Terima kasih Pak. Bisa diceritakan Pak mengenai lukisan ini? Oh, ini bahan bakunya kan renggoni. Ini itu karya saya yang pertama. Saya coba-coba gimana caranya supaya saya sudah jenuh sama kanvas, bukan jenuh karena pinter atau bukan. Mak lihat orang-orang kanvas. Tidak pernah ada yang goni, ada yang kuning, saya coba. Ternyata ya bagus juga, apalagi itu ada teksturnya kotak-kotak selimin. Ini sudah goni, kanvas tidak mungkin bisa. Ya memang prosesnya lama, harus dilapisi paragon agak tebal. Itu seminggu baru jadi idenya aja, belum gambarnya. Ya prosesnya ya 2 bulanan, pakai cat akrilik. 2 bulan menggunakan cat akrilik? Iya. Baik Pak, mungkin Bapak bisa menceritakan mengenai lukisan ini?
Nikah sebesar ini sebetulnya demi anak. Dari bahan kalung goni ukuran 73x105. Ini dari judulnya aja kan sudah tahu tentang perjuangan seorang bapak ayah untuk anaknya. Cari uang dari pagi sampai sore, ditambahin dengan jam waktu dia cari uang. Ini ceritanya tentang bakul tape. Cari uang, bakul tape tidak mungkin dapat uang besar. Keuntungan juga tidak besar ya. Aku pakai nilai terkecil logam dari uang kita ya, 500 rupiah ini. Untuk anaknya, demi harapan ini membahagiakan anaknya, beli laptop untuk sekolahnya supaya anaknya pintar, punya masa depan, jangan seperti bapaknya punya pendidikan hidup yang lebih layak. Jadi ada perjuangan, ada cita-cita, ada harapan. Kira-kira seperti itu. Kalau kita berapa bulan ya? Problem. Mungkin dari lintas ini Bapak menemukan kendala saat melukisnya atau? Kendala saya tetap, saya harus belajar gambar sketsa orang, saya sketsa orang lemah, saya harus belajar lagi. Ini wajahnya tak amplas dua kali, jadi memang aku lemah di orang. Tapi aku harus, tapi aku pengen apa ya, cerita konsep yang dalam tentang realita kehidupan saat ini itu gimana. Kira-kira seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Baik Pak, ini mungkin latar belakang dari lukisan ini dan Bapak ceritakan. Latar belakang itu konsepnya, Pak. Konsepnya yang paling bagus. Jadi perubahan bentuk dari bentuk yang tidak nyata menjadi bentuk yang nyata. Sebetulnya ini konsepnya sudah lama, orang-orang bule pakai ini tahun 90, konsep ini sudah ada di pameran. Tapi di sini belum pernah ada satu kali pun. Saya coba di sini ada. Prosesnya paling lama 7 bulan. Dan juga bentuk yang realis, yang halus ditabrakkan sama bentuk yang kaku. Biasanya kan gini, bentuknya ini awan, kan halus ketemu realis. Jadi realis PS kubis. Yang kaku supaya ya ada keseimbangan lah, nggak harus semua ya udah kaku semua, dan nggak pernah ada konsep seperti ini. Saya coba ternyata ya hasilnya ya lumayan bagus juga, meskipun ya lama ya, memang agak rumit, memang tetap ada kurang sempurna. Lain kali mungkin saya lebih sempurna, mungkin garisnya ini nggak ada, gradasinya lebih halus lagi. Terima kasih, Pak.